kondisi kolam itu masih ya, belum diserahkan ke desa kan, desa belum bisa mengambil tindakan apa-apa. Sudah dua kali bermohon untuk ke desa, dikembalikan ke desa, tapi belum ada realisasi dari pihak Pemda. Lokasinya itu baknya saja tidak memadai. Memang dari dana desa itu dianjurkan harus untuk pengembangan desa wisata. Tapi dana desa juga kurang. Justru 2023 ini menurun untuk mereka. Jadi tidak bisa untuk mengambil sebagai pengelolaan untuk objek wisata.